Kita bangun pagi tu dia siap dah buku gigi, letak ada obat gigi dah. Letak atas tuala, selipar kita ngadap bilik air. Ada tak gitu? Oh. Kita balik kerja tak? Dia piping tangan kita. Kalau kita bawa kereta, dah dan berhenti kereta, dia buka dah pintu. Nah, kalau bawa motor, dia ambil tokat motor, helmet dia buka. Dia piping tangan dan salang tiung tangan kita. Jemput makan orang. Mana-mana tak kena masing atau tawar, nampak? Ha. Sila komplain. Sebab saya rasa saya bergarang tak banyak mana dalam suku kilo tadi. Ha. Lagi kita tak jamah makanan, dia tak jamah. Kerana hormat kepada tuang rumah. Kita jamah makanan, dia pun jamah makanan. Ni kita tak nak jamah makanan, 3 ekor dah bahan ikan. Kita nak masuk tidur pukul 11, pukul 10 dia tanya dulu, abang nak masuk dalam bilik pukul berapa? Laki dia kata nanti ya, bola agak-agak penalti ni, pukul 12 lah abang masuk. Pukul 11 dia masuk dah, kebah tempat tidur ni. Kebah, pasir-pasir semua buang, batas semua dia suka, ambil dengan timbang air. Ukur apa benda kain cadar, ujung sana sici, sini sici. Macam dalam hotel kita masuk check-in kan, begitulah isteri kita buat. Ada tak isteri buat kita di rumah? Buat tak? Ada. Nah. Kita balik pukul 5, pukul 4 dia berendam dah dalam kolam. Ha. Sampu rambut, siap dengan conditioner. Ni obat tiak ubuh apa semua. Nak. Ha. Pasal suami nak balik, kerana suami lebih besar daripada menteri besar. Betul tak? Tu isteri solehah. Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Perempuan yang solehah, isteri solehah, bila kau pandang saja kau menjadi gembira. Nampak? Seronok. Kita tengok dia, Allahu Rabbi, bini aku. Seronok sungguh. Tak makan kedai dah, makan di rumah tak mau. Kerana isteri dia pandai layang. Sila tambah bang, orang suka. Nak? Ha. Ni tambahlah sikit, ambil sendiri ya. Laki dia pergi makan kedai. Kedai kan lawa-lawa pakai. Nak? Ni eyeshadow, kat kedai tu. Kan dia pelayang perempuan oh, kat kedai makan. Nak? Pakai lawa-lawa, bau wangi. Oh, pakai. Nak? Davidoff. Nah. Ha. Makan apa bang? Kan sonok tu. Nak? Ha. Ni nak makan, tak mau makan ni. Nak? Ha. Tanya pula, sambal belacang kat mana? Sambal belacang? Sambal belacang bawah peti sejuk. Oh, apa dah abang ni? Hari-hari nak tanya. Abang pun gagal bawa peti sejuk. Bahan ditaik kucing tangan. Nah. Bida'ah di dalam jinayah. Ah, ni tak usah cakap ah, sekarang. Manusia tak mau berhukum dengan hukum Quran. Nampak? Allahu Rabbi. Tak cakap nak baca ayat dah ulama-ulama. Batu kita seru mana-mana orang yang masih lagi tak faham tentang perundangan Al-Quran dan hadis ini. Nampak? Siapa yang tak taat pada hukum Allah dan hukum Al-Quran, hukum hadis ni, maka itulah orang sesat. Nampak? Ha, waktu kita, Tuhan beri masa kita masa sekarang masih sihat, tolong buanglah pelbagaian lorek tu. Kita bukan ahli politik kan? Tolong sampai agama. Faham? Ha. Pelbagaian kita ni British punya. Kena tukar, wajib. Bukan sunat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak Allah beri kuasa, dia tak berguna undang-undang Allah, mereka orang zalim. Jadi saya seru sekarang ini pada pemerintah yang ada sekarang ini, sebelum balik ke kalam, ke alam barzah, kembali ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah. Faham? Kita jangan nak rebut kuasa mung meretah tak apa, tapi balik pada Quran. Nampak? Ha. Kalau tidak, orang ini sesat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak ikut perintah Al-Quran, tak ikut perintah hadis-hadis, maka mereka ini telah menjadi sesat. Dhalalan mubina. Wa mari sekali dengan masdar, wa mari sifat bagi masdar. Akan sebagai sesat yang terang-terang sesat. Nampak? Ha. Kita bukan ahli politik, tolong khabar. Mana-mana kita pergi, kita pesan. Kita jumpa menteri, kita khabar. Nak dengar sudah, tak mau dengar sudah. Kewajipan. Faham? Nah, sebelum masuk ke alam barzah.
Kerana Allah akan tanya, mu aku beri kuasa, adakah mu melaksanakan Islam di dalam negara? Tak. Tak kena azab dalam api neraka. Sebab tak berhukum dengan hukum Quran daripada langit, zalim. Dah zalim lagu mana? Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim api neraka di akhirat nanti. Api bukan di bawah saja, atas, belakang, depan, kanan dan kiri. Masuk habis macam duduk dalam microwave. Kalau goreng ikan api bawah, microwave api keliling. Masak keliling. Nampak? Ini kita pesan. Jangan ikut syaitan. Syaitan kata jangan ikut undang-undang Quran. Ikut hak manusia buat balik dah. Nampak? Yuridu na'ayyataha kamu ila tawud. Waqa' umiru ayyak furubi. Faham? Mereka ini mau berhukum dengan undang-undang tawud. Undang-undang yang melampau batas nak ciptaan manusia, sedangkan Tuhan suruh kupur. Nah, ini masalah. Jadi kita pesan ni sebelum terlambat, jangan marah. Nah, ini politik bukan, ini agama. Tolong pesan. Nampak? Sebab bila Allah telah tetapkan satu perkara, tak diubah. Lepas tu ragu dulu ni, kau banyak ragu. Nah, ragu dulu, ragu saja je. Bila ragu dia tepik, panggil orang, orang kerja. Hal ni tikang dulu baru ragu. Tikang dulu, katok dulu, terajang dulu. Ada patah pinggang, ada pecah tulang belakang, ada yang tebuk buah pinggang, kena ragu. Bukan saja ambil duit dengan rata, katok pula, ada yang mati pecah kepala. Allah ajar dah, Nabi ajar dah, ragu lagu ni potong tangan kanan, potong kaki kiri. Keluar live dalam TV 3, TV 9. Memang turun jenayah ragu. Betul tak? Jangan kata potong tangan pencuri. Kalau Allah suruh kita bunuh anak kita, wajib bunuh. Dalil Allah suruh Nabi Ibrahim bunuh Nabi Ismail dalam peristiwa korban. Suruh semelih tu suruh bunuh lah tak? Kesemelih lah, tapi jangan bagi kena pisah. Tak betul gitu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim semelih anak, mana bunuh anak. Nabi Ibrahim buat tak? Buatlah. Tapi Tuhan tak suruh kita bunuh anak. Tuhan suruh potong tangan pencuri. Kita engkar perintah Allah. Nampak? Kalau Tuhan suruh kita bunuh anak kita, serma kita lawan Tuhan belaka. Nak? Sebelum terlambat, mu raja ke, mu menteri ke, tak ada kira. Allah akan tanya, Ainal Muluk. Bila hancur lebur dunia kayak gini, soalan pertama, Ainal Muluk, di mana pemerintah? Aku nak ni dulu. Aku nak tanya. Faham? Kalau kita melaksanakan kewajipan kita sebagai pemerintah, maka selamat dunia dan akhirat. Nah,